Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi kita tentunya di channel Expon ID. Sore kali ini saya akan membahas kembali tentang situs wood mining. Oke, pada video kali ini saya akan bahas tentang bahasa yang akan ditambahkan pada wood mining. Oke. Sekarang yang tersedia masih bahasa Inggris, Itali, Prancis, Polandia, Jerman ini ya, Spanyol, dan lain-lainnya ya. Tapi masih belum ada bahasa Indonesia di sini ya. Dan dari info yang saya dapat dari admin atau tim support dari wood mining ini sendiri, katanya mereka kemungkinan akan memasukkan juga di sini untuk bahasa Indonesia. Wow, ini kabar baik untuk kita ya. Jadi kita bisa lebih memahami isi secara keseluruhan wood mining ini dengan adanya bahasa Indonesia. Dan di sini teman-teman akan bisa melihat nantinya. Akan saya cari terlebih. Nah, di sini kita akan melihat di support di sini ya. Di support. Apa sih yang ada di support di sini? Oke, buat teman-teman itu wood mining, itu penambangan cloud mining ya. Dan di sini kita diharuskan untuk deposit gitu ya. Untuk deposit maksudnya untuk investasi, untuk menyewa alat miningnya. Tapi kita berikan juga bukti sebesar 30 GHS ya, yang bisa kita gunakan, tapi kita tidak bisa untuk melakukan withdraw kalau cuman mengandalkan bontinya doang, dan kita diharuskan untuk investasi atau membeli GHS-nya untuk melakukan withdraw. Oke, di sini bukan support yang ingin saya bahas ya. Nah, di sini teman-teman melihat di contact us, di sini ada tertulis wood mining Indonesia. Wow, telegramnya ada telegram wood mining Indonesia. Ternyata ada grup wood mining Indonesia. Jadi di contact us di sini yang ada itu email info@woodstripmining.net. Juga Skype-nya juga ada Wood Mining LTD, dan juga ada Telegram grup globalnya yaitu @woodmining. Dan ini yang membuat kita berbangga ya, mungkin ya, ada @woodmining Indonesia di sini. Di situs besar seperti ini ada Wood Mining Indonesia. Lo tulis di sini, kenapa enggak misalkan Inggris atau Jerman atau apalah gitu ya, atau Polandia ya. Kemungkinan ini investor terbesar di wood mining ini kemungkinan ada di Indonesia, makanya di sini ada untuk ininya ya, untuk telegram grupnya, Telegram Group Indonesia. Mempunyai banyak ya di tim saya ya, dan juga dibantu oleh teman-teman lainnya ya, yang mempunyai tim juga di bawahnya.
Oke, di sini untuk tim sendiri ya. Ini ada berapa tingkat ya kemarin ya? Sebelah saya lihat. Oh, ini ya. Nah, ada 9 tingkat. Jadi untuk timnya sendiri ini ada 9 tingkat ya. Jadi di tim saya sudah memiliki 266 member ya di tim ya. Dan di level 1 ada 90 dan di level 2 ada 103, berarti lebih banyak di level 2 ya. Dan di level 3 juga, artinya di sini saya dibantu teman-teman di level 1 ya. Wow, saya sudah mendapatkan sampai level 6 loh. Sampai level 6 di sini ya. Dan ini dari negara Indonesia, teman-teman dari negara Indonesia, seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak di Indonesia ya, gitu ya. Ini bounty-nya. Teman-teman juga bisa mendapatkan bounty ya, atau bonus tambahan di sini ya, dengan cara mungkin di mengupload video ke YouTube, mungkin dengan mereview tentang wood mining ini nih ya, tentang video review. Dan juga di sini untuk ke media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Ini dari 10 sen ya sampai 10 dolar itu bonusnya ya. Ini bonus 30 KS nya teman-teman yang minat silahkan untuk di tim saya juga ya. Ya, siapa tahu mau yang gratisan dulu dicoba, nanti kalau udah srek gitu ya, udah yakin, udah ingin mencoba investasi di sini, silakan. Kemungkinan untuk balik modal di sini sekitar 3 bulan ya. Jadi untuk minimal deposit itu 15 dolar. Tapi kalau untuk cepat withdrawalnya, maksudnya kalau pengen withdrawal yang 2 minggu sekali, itu bisa deposit sekitar 35 dolar. Dalam 35 dolar itu sekitar 2 minggu sekali itu bisa withdrawal. Jadi 2 minggu sekali bisa withdrawal. Kemudian dalam 3 bulan itu udah balik modal, sisanya selama 9 bulan itu cuma nikmatin profit doang. Dan semakin banyak deposit gitu ya, semakin besar juga risikonya, tapi semakin besar juga keuntungannya. Karena kita semua tahu di bermain dunia kripto itu risikonya besar, tapi keuntungannya juga besar gitu ya. Jadi harus siap-siap dengan segala apapun risiko yang akan diterima nantinya. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like, di share kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.